syirik. Mereka bahagikan syirik kepada dua. Syirik ini maksudnya menyekutukan Allah. Saya kira semua faham maksud syirik. Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar, ataupun dipanggil sebagai syirkul akbar, kata Syekh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan, ia dibahagikan kepada empat. Syirik besar. Syirik besar yang pertama, syirik pada niat. Syirik besar yang kedua, syirik pada doa. Syirik besar yang ketiga, syirik pada ketaatan. Dan syirik besar yang keempat, syirik pada kecintaan. Saya jelaskan satu-satu gambaran umum agar kita faham. Pertama, syirik pada niat. Iaitu kita berniat melakukan sesuatu perkara kepada sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti aku niat buat ibadat, aku niat sembelihan korban ini bukan kerana Allah, aku niat kerana kubur. Kerana ada orang yang buat korban di tanah perkuburan sebagai satu pemujaan. Ya, pemujaan. Di tempat-tempat tertentu. Bahkan ada di sebelah utara sana pun ada, di sebelah selatan pun ada. Mereka pergi ke tanah perkuburan, bawa kambing seekor, dia kata buat korban. Nazar untuk mendapat sesuatu. Bukan kerana Allah. Kata Nabi SAW, Man dhabaha li ghairillah faqad asyrak. Sesiapa yang menyembelih kepada sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syirik besar yang menggugurkan dan membatalkan amal kebaikan dia. Kata Allah di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya kamu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu, maka akan dihapuskan segala amal kebaikan kamu dan kamu akan tergolong di kalangan orang yang rugi. Buat baik pilah macam mana pun takkan diterima kerana syirik. Syirik yang besar. Satu, syirik pada niat. Kedua, syirik pada doa. Iaitu memohon kepada sesuatu selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dia pergi dekat kubur, dia kata, Tuan, Tok Wali, bagilah saya, kurniakanlah kepada saya. Itu syirik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan memohon kepada kubur. Adapun kita meminta kepada orang-orang yang masih hidup daripada kalangan kita, seperti kita bertemu dengan orang yang saleh, ustaz, orang yang alim, ulama, ustaz, tolong doa saya. Yang tu tak ada masalah. Yang tu dianjurkan bahkan dituntut di dalam Islam. Adapun yang saya maksudkan di sini, perbahasan para ulama, kita pergi minta dekat lembu, lembu tu macam nampak macam bagus sikit. Kat perut dia tu nampak macam gemuk sikit, ada tulis macam-macam nama Allah sikit. Orang kita dia tak boleh tengok benda-benda lagu tu. Dia kata nampak alif lam lam ha, rata ceruk alif lam lam ha. Jari ni pun dia kata alif lam lam ha dia kata. Jadi dia kata kita kena tengok ni, semua ni pada manusia semuanya terdiri daripada alif lam lam ha. Saya kata kalau macam tu jenuh, kita tak boleh basuh. Kita tak boleh basuh, kita buang ayat besar tak boleh basuh tuan-tuan dan puan sekalian. Alif lam lam ha hampir basuh. Itu satu contoh yang saya nak bagi. Jadi dia tengok lembu tu sikit, dia pergi, ya lembu, tolonglah aku bagi. Ini perkara yang syirik. Kerana permohonan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu syirik pada doa. Yang ketiga, syirik pada ketaatan. Yang ni yang ada kaitan. Mentaati manusia dalam melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menghalalkan apa, mentaati manusia dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Adi ibn Hatim. Dia ni dulu Kristian. Kemudian dia peluk Islam. Dia datang kepada Nabi dalam keadaan dia memakai salib. Lalu Nabi bersabda kepada dia, Inzi'hal an, tanggalkan salib kamu sekarang. Maka dia pun buang. Kemudian Nabi membaca firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sesungguhnya padri-padri kamu dan juga rahib-rahib kamu, mereka ini memilih tuhan-tuhan ataupun mereka ini minta maaf. Golongan Nasrani, kamu semua ini telah memilih padri-padri kamu dan rahib-rahib kamu sebagai tuhan selain daripada Allah. Maksudnya orang Nasrani, orang Kristian ni mereka menjadikan padri mereka dan rahib mereka sebagai Tuhan. Kata Adi ibn Hatim, Ya Rasulullah, aku ni Kristian dulu, aku tahu. Kami tak pernah pun menyembah padri-padri kami. Kami tak pernah pun mengiktiraf padri-padri kami adalah Tuhan bagi kami. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kata Nabi SAW?
ayuhilluna ma haramallah wa yuharrimuna ma halallah. Bukankah padri-padri kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan? Adi terdiam sejenak, lalu dia berkata, kalau macam tu memang betul. Padri kami halalkan apa yang Allah haramkan dan dia haramkan apa yang Allah halalkan. Kami semua terima, memang kami terima lah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum, itulah yang menunjukkan kalian menyembah padri-padri kalian. Syirik. Sebab kita kena ingat, apabila kita menyebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, kecuali Allah, bererti kita telah membulatkan segala ketaatan kita, pengesaan kita, doa kita, kecintaan kita, niat keikhlasan kita hanya kepada dia. Hanya kepada dia. Jadi mana mungkin tiba-tiba kita pada hari ini kita nak berkata bahawasanya sikap kita, akhlak kita ni, oh tak apa, ini kita berpolitik. Sebab tu kita boleh buat macam ni. Ini satu perkara yang salah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini tak betul.